Sedikitnya 218 narapidana kelas 2 Nyomplong, Sukabumi, Jawa Barat mendapatkan potongan masa tahanan, baik dari 1 bulan hingga 4 bulan remisi. Para napi yang mendapatkan potongan remisi ini merupakan para napi yang berkelakuan baik serta telah menjalani tahanan selama 6 bulan di dalam lapas. Saat ini lapas kelas 2 Nyomplong Kota Sukabumi sebanyak 438 narapidana. Namun untuk yang mendapatkan remisi setengahnya dari tahanan yang ada di sana. Kalapas Nyomplong Sukabumi mengungkapkan mereka mendapatkan potongan tahanan mulai dari 1 bulan hingga 4 bulan. Saat ini tidak ada narapidana yang mendapatkan remisi langsung bebas. Kita isinya 438 orang yang dapat remisi 218. Sisanya masih tahanan dan ada yang belum memang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi tersebut. Dari 200 itu Pak yang langsung bebas ada nggak? Kebetulan di tahun 2020 RK-nya ini nggak ada yang bebas. Nggak ada yang bebas. Hanya pengurangan remisi saja. Tahun ini para napi paling banyak mendapatkan remisi Idul Fitri mulai dari 1 bulan potongan tahanan. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.